udah gak sabar banget nih mau ketemu singa. Kenapa begitu sih mukanya? Iya, oke. Turis banget. Hai Lion, say hi to Lion. Hai. Lagi di mana sih? Apa? Sini saya. Apa namanya? Singa Singapura. Oke. Jadi ini sebenarnya sih tempat yang turis banget ya, tapi karena saya belum pernah kesini, jadi kita ajak kesini. So, kalau kalian lihat ya, jadi ini adalah patung Merlion Parknya, yang the famous singa yang lagi keluarin air, yang orang-orang kalau foto pada ini, gitu loh, mangap-mangap itu. Terus belakang ini ada Esplanade yang kayak buah durian. Kalau kalian geser, ini ada Singapura, kalau nggak salah namanya. Flying atau sling ya, lupa lah di antara itulah, pokoknya dia puter-puter lah kayak kincir-kincir gitu. Terus ini ada Marina Bay Sands dan juga ada apa ya, museum ya, National Museum kalau nggak salah. Jadi sebenarnya sih tempat ini cukup ikonik ya, cukup seru untuk kita puter-puter gitu, tapi panas. Dan kalau kalian pengen kesini, keluar di MRT Raffles terus pilih exit H. Ntar keluarnya itu udah deket tuh, udah di deket Fullerton soalnya. Jadi tinggal jalan kaki sedikit, langsung nyampe di sini. Sekarang saya udah nyampe di Singa. Ayo lagi minum. Kayak foto-foto orang-orang gitu, segini saya. Kayak minum air gitu. Nih, ini yang saya minta. Iya, kayak gini. Udah ketemu sama singa yang keluarin airnya. Oke, sekarang boleh kita pergi dari sini? Ya. Ke tempat adem? Kita putar-putar lagi? Oh, belum boleh. Ya, oke. Silahkan puas-puasin deh. Oke? Saya mau pulang atau tetap di Singapura? Tetap di Singapura. Kenapa? Karena ada singa. Oke deh. Oh, gokil gerahnya. Kita ngadem dulu. Di bawah kolong jembatan gitu deh. Tapi rame di sini. Tuh. Karena di sini ada jajanan juga. Jajanan. Dan di sini sepoi-sepoi angin. Jadi enak. Kayak kurma. Enak. Enak saya. Enak. Jadi buat yang nanyain kok selama di Singapura internetnya bisa lancar, enak banget, bahkan bisa tiba-tiba posting YouTube episode 1 tuh, bahkan di kita masih di posisi Singapura. Itu karena gue pakai ini, Java MiFi. Jadi ada momen-momen seru, tempat-tempat keren kayak gini tuh, kalian bisa langsung posting update. Jadinya bisa nggak kelewatan momen istilahnya gitu loh. Jadi daripada kalian bingung kan pakai internetnya apa, langsung aja pakai Java MiFi, oke? Okay? Untung bawa Java MiFi, iya nggak? Saya mau jajan apa? Jajan dulu, Pak. Oke. Okay. Boba dulu ya. Mana bobanya? Ih, senang? Happy? Happy. Oke. Okay. Apa? Temu bobanya. Jadi habis minum boba udah baik sama Bundi. Emang tadi habis marahan sama Bundi gara-gara apa? Bundi enggak sayang sama saya, enggak mau nih. Bundi ketemu anak kecil. Terus emang anak kecilnya diapain sama Bundi? Anak kecilnya bilang capek tuh. Oh, Bundi terus bilang capek juga. Oh gitu. Jadi saya marah. Terus sekarang udah baik kan belum sama Bundi? Gimana baikannya?
Gue kasih boba ya. Baik kan. Harga bobanya berapa emang? $8 Mahal amat nih minuman. Ya ampun. Nyampe lagi di Orchard. Let's go. Dulu. Boleh, boleh, boleh. Ya. Jadi akhirnya sampai makan ayam Hainam ya. Rice chicken. Tapi ini kita random ya tempatnya ya. Ada di Lucky Plaza di bawah. Udah dia dasar kita coba punya dulu di semua rumah. Masih sesuai aja. Dengan nilai 1 sampai 10, 7 lah. Oh ya, pantesan. Ini nih. Pantesan dia gak terlalu rame sih emang. Coba nasi ya namanya. Ya wes lah, berdua dulu ya, Pap. Coba ayamnya dulu ya. Ayamnya lah panas sih. Oke. Okay. Salah satu yang bikin pusing. Waduh, ada stusi. Yang, dalam... Stusinya mungkin ini. Tulisannya makin apa? Makin apa? Makin huruf sambung banget. Emang begitu? Stusi. Masih bisa dibaca deh. Wow, begitu stusi. Oh my god, Carhartt. Oke. Lebar. Aku lebih suka yang agak nutup gitu. Ini. Jadi penasaran pengen cobain ini juga. Mari kita cobain. So, this is the coconut. Enak. Tapi ya buat gue sih enakan kopior ya. Lihat orang Singapura berantem. Iya, gara-gara main klakson-klaksonan. Iya, diomelin, ditunjuk-tunjuk. Iya. Baru kali ini nih lihat orang Singapura berantem. Biasa Indonesia paling gampang begini tengah jalan, emosi tengah jalan. Karena itu nih jajan dulu. Off-white berubah tempatnya jadi kayak gini. Ini tempat kita biasa suka beli dessert. Kita coba tongkrong di pinggir jalan raya Orchard. Satu mangkok berdua gitu, tapi ternyata harganya. Berapa sekarang harganya? Kita biasa beli yang ini Nutella. Iya, Nutella. $12.9 berarti 130 ribuan. Oh, ya segituan begini. Atau enggak yang ini ya? Caramel cake, tapi enak-enak banget. Tiramisu juga enak. Heeh. Nah, baiklah. Jadi enggak beli? Tahu mah. Seperti biasa. Jadi akhirnya beli. Terus ternyata di sini bisa pakai kartu debit BCA ya. Bisa masukin kartu BCA, terus masukin PIN kayak biasa. Bisa beli. Cuma nggak tahu terus gimana.
akhirnya kita menemukan tempat duduk kita. Yeay. Ini adalah spot favorit kita ya. Bisa lihat pemandangan sambil beli jajanan, sambil lihat jalanan, lihat mobil keren-keren bolak-balik, sambil liatin warawirinya orang. Ada tempat baru gitu di deket apa namanya perempatannya Orchard yang H&M tuh, ada tempat kayak cafe gitu, terus kayak buat santai-santai kayak gini nih tuh, enak banget ya. Nah, view-nya kesini. Kayak di Jepang gitu, tapi di Singapura sebenarnya. Oke, Laptop juga ternyata pindah. Mereka ke Mandarin Mall dengan koleksi-koleksinya yang lain. Di Wisma Atria ada Chamber. Dia juga sama nih, banyak sneaker-sneaker sekarang di dalamnya. Kali ini berhasil, ini enak. Enak. Saya juga makannya suka, enak. Ini juga enak nih tadi. Enak ya. Jadi kalau kalian perhatiin nih guys ya, di sini makanannya di Wisma Atria nih enak-enak nih food court-nya. Makanannya banyak, tapi kendalanya adalah di tempat duduk. Tempat duduknya langsung isi orang. Sana tuh langsung isi. Jadi benar-benar tempat duduk susah yang nyarinya ya. Pas jam makan malam sih. Ramai. Ini ke panggung situ yang green. Itu yang green. Ya, hati-hati ya, tinggi ya. Ke sana. Ya, terus ke sana. Dan kita tutup malam ini dengan es krim $1 lagi. $1 50 sen. Iya, betul. Sementara saya kita lihat tuh lagi asik di sebelah sana lagi main sama patung-patung rabbit. Terus buat yang nanyain sama kita, gampang apa enggak ke Singapura sekarang? Sekarang udah gampang banget. Pokoknya tinggal beli tiket, beli hotelnya juga, vouchernya, terus kalian isi Singapura arrival card-nya lewat Google juga ada langsung link-nya, langsung ketemu. 2 hari sebelumnya apa 3 hari sebelumnya, Bang? Lepek. Nah, isinya itu 3 hari sebelum tanggal keberangkatan. Jadi kalau kalian berangkatnya tanggal 3, isinya tanggal 1 gitu. Udah, habis itu tinggal masuk, gampang deh. Mudah banget. Yaudah, kita udahan dulu. Jangan lupa ya, kamu subscribe. Oh, bener banget. Like, comment, subscribe, dan share gitu. Dan share. Oke. Bilang thank you udah nonton gitu. Thank you udah nonton. Saya. Oke deh, kita cabut dulu ya dari Singapura. Bye-bye.